Oke, ketemu lagi dengan Ancik di sini. Ancik di sini akan memberikan tutorial informasi mengenai bagaimana cara leveling pet di game Chimeraland dengan cepat ya. Sampai mentok seperti level ya 60 per 60. Ini juga masih proses. Kita akan mentokin ke 55 ya ini ya. Gitu. Ini juga proses evo. Ini udah ready seperti ini. Terus kalau ini sudah ready, tinggal Lotus ini pakai buntutnya ini kan, buntutnya si Snowpin, tail lah, akhirnya dapat ya, tail, udah dapat nih, ini buntutnya diperlukannya, harusnya udah semua guys ya, Lotus ini body, sama tail, terus pelnya, terus ini, kepala leopard back, butterfly, sama badannya ini Snowbear, butterfly leopard back udah, terus sama ini. Udah deh, ini kan seperti ini kan, buaya, kondor sama ini apa, stapo. Udah seharusnya, nah, kalian kalau mulai level 1 itu kalian bisa naruh si Fuldo ini dahulu guys ya. Naruh si Fuldo ini dahulu buat kalian. Bang, kalau level 1 gimana bang, apakah harus pakai pil? Gak usah pakai pil kalau di sini guys, kecuali kalian kalau mau bener-bener pakai pet itu dan kamu mau maksin 60, itu kalian harus bener-bener naikin si atribut ini guys. Kalian harus naikin atribut ini sampai mentok ya, kalau enggak ya setengahnya lah. Nah, buat ngelain si elepan, si lebih tepatnya yang gajah besar itu guys, itu lokasinya ada di sini nanti ya. Jadi gue mau urutin dulu bang, kalau level 1 itu di mana bang, satu awal-awal bang kalau enggak pakai pil. Nah, kalian bisa pakai menggunakan ini nih, Fuldo dulu ya. Fuldo ini paling gampang di taming, karena kadang dia udah tinggal di taming, kadang di hit dulu ya. Kalian harus hit dahulu, baru kalian bisa dapat tamenya. Kalau dapat telurnya ya lumayan. Itu dua-duanya bermanfaat ya. Kalau telur digunakan untuk dapat skill pet, kalau nggak buat dimakan telurnya. Kalau lu dapat tamenya, lu juga butuh untuk naikin level. Nah, kalau udah 16 bang, kalau level 10 di mana bang, kalian bisa 10-an ke atas ya, 12-13 kalian bisa langsung ke naik ke Snowpin. Snowpin ini ya, kalau udah dapet Snowpin, kalian Snowpin ini banyak banget ya, di hutan-hutan juga banyak ya. Jadi mau yang hitam mau yang putih juga bisa. Kalau udah selanjutnya, kalau di level 20-an ya, 20-an kalian bisa naik ke kondor. Kondornya bisa kalian cari di dekat gunung-gunung sini. Ini ada kondor. Kondor itu level 30-an ya, 30-40-an. Nah, itu kalian harusnya udah bisa guys. Nah, habis dari kondor ya, kalau kondor masih nggak kuat, kalian ke stapu dulu guys. Jadi urutannya tuh, urutannya misal tadi kayak gue naikin ini, ini tuh dari level 1 itu Fuldo dahulu, yang kedua baru dia naik ke ini Snowpin. Kalau udah Snowpin baru ke stapu. Habis ke stapu kan, stapu level 30-an tuh. Kalau nggak 20-an ya 30-an. Nah, kalian langsung ke kondor. Habis ke kondor baru ke gajah. Tapi kalian perlu naikin atribut. Kalau bener-bener lu suka sama ininya, atributnya apa, petnya, kalian harus ratain atributnya ini biar dia kill gajahnya cepat dan dapat XP-nya itu sekitar 20.000 sampai 30.000 per satu monster. Harusnya gitu, guys. Oke. Ini udah gue dapat buntutnya. Jadi tinggal pilnya doang yang lumayan susah carinya ya. Kalau memang F2P, kalau memang kalau kalian top up ya gampang. Kalau kalian spender tinggal beli bahan-bahannya, materialnya lebih murah daripada lu harus beli langsung pilnya. Kecuali memang lu banyak uang, lu tinggal beli pilnya aja lu. Terus lu jadiin petnya udah jadi gitu. Tapi kalau lu petnya udah ada tapi pilnya belum ada, ya terpaksa lu harus grinding sendiri dan naikin CP lu gitu. Jadi kalian bisa urutinnya seperti yang gue katakan tadi. Sekarang gue mau buktiin kalau di tempat gajah ini ya, untuk ke 60 ya, terutama ke 40-an sampai ke 60 ini kalian bisa buat ini. Kalau bisa atributnya di fullin dulu, utamakan pet utama ya, pet utama. Kita mau ke tempat, nah tempat yang gajah ini ada lokasinya itu ada di Shotmon. Kalau di West itu nggak pasti tempatnya, jadi kalian di Shotmon untuk dapetin posisi pastinya enak dicari. Kalau West gue nggak tahu posisinya pastinya di mana, katanya sih ada tapi lebih worth it di Shotmon sih, karena levelnya 60 ya. Mungkin di West itu ada yang 56 58 itu ada, tapi kalau yang di Shotmon ini levelnya 60, dia kan
di sini nih. Kita mau nyebrang dulu, guys. Kita mau nyebrang dulu ke harbor. Ya, perlu kalian siapkan itu tamingan warna pink ya. Model kalian itu taming warna pink nanti. Oke, kita ke Southmont. Kita ambil satu jamin semua aja. Nah, kita udah mulai berangkat guys ya. Kita langsung skip aja. Kita tele langsung nah, daerah sini guys. Ini kan Southmont nih. Southmont kan segede ini. Ini kan tanda-tanya kalian turun, kalau turun kan dari sini nih harbornya. Nah, kalian geser ke kiri dikit nih. Nah, ini ada nih Fort Tupan nih. Nah, kalian harus ke sini. Kita tandai dulu, kita tele dari sini. Nah, namanya Fort Tupan, gajah besar itu namanya Fort Tupan, guys. Kita ke sana dulu. Kita naikin Ember Garter dulu dah ya. Gue mau nyontohin kalian. Satu kali kill portupan itu dapat berapa XP dan kalian butuh modalnya si Taming Pink ini. Oke. Kalian butuh Taming Pink ya. Memang naikin pet itu bisa cepet tapi kalau kalian butuh modal ya. Taming portupan ini timingnya pink. Kalau Platizen itu baru ke emas. Oke. Harusnya daerah sini portupan nih di dekat ada itu ada rumahnya kayak gitu kan bawahnya harusnya portupan semua guys. Apakah kita sudah melihat beberapa portupan yang ada? Portupan itu baru ada ketika kita sampai. Nah ini dia. Dia baru muncul kalau kita kedatang guys. Nah ini portupan yang jenis yang berat ya. Kalau ini di hit itu susah daripada portupan yang batu. Nah yang atas itu yang batu, yang ini yang mudah yang susah di hit ya. Masuk kita damage-nya kecil nih. Kalau yang batu sana itu lebih cepet hitnya kita. Gitu, kita siapin timingannya. Ini kita buktiin ya ntar berapa XP. Gue GB ini nih, apa GB pet sampai 60 tuh pakai portupan doang, guys. Enggak mau pakai platizat karena platizat itu butuhnya modal dari taming warna kuning, guys. Jadi susah itu buatnya. Coba kita hit dahulu. Senjatanya saya sarankan menggunakan Royal Sword. Karena itu nah tuh. Lihat damage-nya. Lama banget kan? Kalau yang jenis ini ya. Ntar kita bedain XP-nya. Kita hidup. Tapi ini lebih enak, lebih bisa dia kontrol mengenai bisa di tame ya. Nah, tuh. Udah, kita coba timing. Nah, ini coba kita timing, set. Nah, ini yang plant for tupan ya. Coba kita yang jenis batu. Nah, itu lebih mudah hitnya, lebih masuknya lebih banyak, guys, daripada yang tadi jenis yang tadi. Tapi sama-sama level 60. Nih lihat nih. Gue hit. Nah, tuh lihat habisnya lebih cepet. Nah. Tapi awas ya. Nah, udah pas ya. Set. Ini yang jenis portupan biasa nih. Ini enggak kena-kena nih. Nah, ini tem. Nah, ini lah pertupan ya. Nih, gue siapin dua pertupan nih. Yang satunya flat, satunya pertupan biasa. Oke. Kita pakein pet yang ini. Oke. Kita lihat XP-nya 12.600 ya. Kalian ingat-ingat XP-nya 12.650. Oke. Nah, kalian ingat-ingat, guys. Sekarang kita mau spawn yang portupan biasa guys ya. Yang portupan biasa. Ini tadi yang susah, ini yang mudah. Ini portupan biasa kita coba. Devour. Set.
Nah, 12.650 jadi berapa, guys? Kalau yang biasa. Kalian harus kuat ya, pastikan kuat karena damage dari pertumpahan juga sakit sebenarnya. Ah, nih. Kita lihat. Nah, 12.650 jadi 41.000, guys. Kamu lihat naiknya berapa ribu? 29.000 kan. 29.000 ini naik XP-nya. Kalau yang biasa, kita coba yang susah tadi. Cara GB-nya gini, guys, untuk level ke-60 ya. Bang, kok seret ya naik naik ke level 60 atau 55 gitu. Gimana cara mentokinnya gitu? Kalian pakai ini, guys, tapi perlu di rata kanan ya. Pet utamamu perlu di rata kanan. Tuh, kita lihat kalau ini ya. Dari 41.750 ke kita lihat 41.750 jadi malah jadi buntutnya enggak tuh. Nah, 41.750 berarti sama 29 ya guys, sama-sama 29.000 ternyata, nggak ada bedanya. Jadi dua jenis ini yang susah guys ya. Ntar kita kasih kunci dulu ini udah. Nah, ini yang susah, ini versi yang susah nih. Kalau punggungnya kayak gini guys ya, versi yang rada susah di kill, susah di damage. Kalau yang paling mudah itu yang ada badannya pada batunya. Ntar kita cari dulu guys. Nah ini kayak gini, ini gampang guys. Kalian kusaran hit yang seperti ini guys, ini lebih gampang di hit lalu kalian tap. Oke, jadi kalian bisa GB tadi gue awalin yang pertama full do, yang kedua langsung kalian bisa beralih ke snowpin, kalau nggak stapo. Kalau yang ketiga kalian langsung ganti ke condor buat GB XC-nya. Kalau udah level 40-an kalian bisa menggunakan si pertupan ini, tapi pastikan pet utamamu atributnya udah banyak guys ya. Tapi kalau pet polos bisa nggak bang? Aku nggak tahu pet polos untuk nyerang ini kalau level 40-an gimana. Jadi kalian bisa coba sendiri eksperimen. Intinya khusus untuk pet utama di sini ya, saya announcement ulang untuk khusus pet utama. Bagaimana bang untuk maksin level pet utamanya? Kalian harus pakai pertupan ini, timingannya warna pink, yang pink ini ya, yang ungu atau pink ini ya, pokoknya ini kalian pakai untuk tapi udah serangnya bisa pakai rail sword. Oke. Kalian lokasinya untuk di Shotmon bagiannya di pojok pantai ini. Kalian kan terturun di sini harbor nih. Nah, kalian ke kiri ini, nah udah sampai di sini nih, guys. Oke. Sekian seperti itu aja guys ya. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa dibantu komen, like dan subscribe.